Ibu bapa semua, kita orang Islam percaya benda gaib, benda tak nampak dengan mata kepala, benda tak boleh nak sentuh dengan tangan. Kena percaya benda ni. Allah royak dalam Quran dia benda gaib, benda akhirat, benda syurga neraka, benda mahsyar, semua tu orang panggil benda gaib. Kita kena percaya. La ya'lamuha illallah. Benda gaib ni tu hai ayah tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu shalihat. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah Ta'ala buka lagi mata hati kita, boleh kita sama-sama ikuti di dalam majlis ilmi ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah, buat sementara waktu Isya ni, masuknya Isya, mainlah kita sama-sama tawajuh. Kita dengar betul-betul, letak hati, letak pendengaran, pemerhatian kita yang Al-Quran kata Al-Qasam. Al-Qasam ni dengar pesing tawajuh. Mungkin dengar wa minhum yastami'u ilaih. Dengar Al-Qasam, dengar tawajuh, nak tahu, nak reti. Ibu apa ada ke rumah bersumpahlah. Kita terima kasih kepada Imeh Khotib Bila AJK Suraija kita ni ada program begini. Buka pintu natal di rumah tu. Kalau hak nak mari duduk bawah, bagi kami ibu ada di bawah. Nah. Pun tak apa, hak nak duduk bawah pun tak apa, insya-Allah. Hak tak mari minta dengar di rumah pun tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah. Sedia kita maklum bahawasanya kita orang beriman ni, kita ni orang beriman ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman ni ialah orang beriman percaya kepada benda ghaib. Lepas tu dia berdiri solat. Lepas tu setengah daripada rezeki yang terbagi dia, dia infak. Jadi tiga. Orang beriman, mula-mula jiwa hati dia tu beriman pada gaib. Baru pergi kepada ibadat semaya dan baru pergi kepada sangkum infak fi sabilillah. Nah, Masya Allah, Allah Ta'ala letak kena molek. Bertolak daripada hati beriman kepada benda gaib. Ibu bapa semua, kita orang Islam percaya benda gaib, benda tak nampak dengan mata kepala, benda tak boleh nak sentuh dengan tangan. Kena percaya benda ni. Allah royak dalam Quran dia benda gaib, benda akhirat, benda syurga neraka, benda mahsyar, semua tu orang panggil benda gaib. Kita kena percaya. La ya'lamuha illallah. Benda gaib ni tu hai ayah tahu. Hagana kita boleh percaya benda gaib, syurga neraka, hari kiamat, hari akhirat, kita boleh percaya dengan molek.
Tapi benda ghaib yang Allah Ta'ala royak dengan zat sifat dia, kita tak boleh kurecaya. Kenapa? Allah Ta'ala royak hadiri dia. Allah Ta'ala ada tangih. Allah Ta'ala ada muka. Allah Ta'ala atas arah. Nah, Allah Ta'ala melihat, mendengar. Gano boleh kita nak percaya benda ghaib hak ning ni, kita kena nak fikir tilik dulu apa. Mudah ya percaya benda ghaib, percaya serupa dengan hak tu heroik. Kalau kita hidup terbayar, boleh ikannya orang hak terbayar hak tu heroik dalam Quran, ia duk terbayar ukur dia dengan benda makhluk. Maka terpaksa dia kena apa? Kena takwil dah. Kena tuwil. Terpaksa. Cuba tanya. Hagana dia mau kena takwil ni? Haya tak kalau cahaya kata tu ada tangis-tangis pun ni. Ha, tengok. Bukan. Tak kena. Benar kot eh. Cahaya ya. Tak usah kita cari gagah. Dia tak jumpa. Mula-mula kelah alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mula-mula selalu dah naik juz besar tu selalu dah. Ibu ayah adik kakak kampung perhati molek benda ghaib hak tuhan royak, kita percayalah serupa hak tuhan royak lah mano wallahu a'lam, tak tahu. Seni paling mudah. Ada mata kalau caya kata tu hai atas harah nampak dah cokoh dah cokoh hak tu kita tak boleh cayalah tu. Caya benda ghaib, jangan hidup pelagar dengan hak benda hak zahiriah. Tak sama, cerak tak serupa. Apa dah? Allah, ibu bapa yang saya hormati, bertolak ke mula-mula sekali jok mula-mula email dengan benda ghaib dulu. Lepas tu mari ibadat solat. Lepas tu gi kepada mimma razaqnahum yunfiqun. Ime hati dengan benda ghaib. Ibadat gi kepada ibadat solat. Infak terhadap pada masalah pergaulan harian sangkum. Ya hatu mai kena comel belaka. Kalau lah benda ghaib ni kita hidup jadi kemaya kelabu, rasa tak boleh percaya benda ghaib atau heroik. Ha, sini ia nak banyak masalah dah lah. Ia punuh di kaci atas. Ia glewing di kaci atas sutir ni. Ia glewing habis. Menyemari dah lah. Moga ia tilik-tilik tengok, tilik fikir dengan akal winapak dulu. Benda ini tak boleh nak fikir. Tapi kalau dia fikir winapak dengan akal, baru nak percaya, baru nak berimik. Tak boleh berimik siapa bila hatu hai akal fikir tak siapa. Apa dah? Siapa tok guru mana boleh mengajar nampak hatu hai cerak-cerak. Jamin dulu kata siapa kapas busu. Tak nampak cerak. Kerana benar ghaib. La ya'lamuha illallah. Benar ghaib adalah Allah saja yang amat mengetahui. Saya nak kenal demo, nak kenal saya kena saya royak. Mula-mula kita duk gi kok-kok nung eh. Nah, tak ada siapa kenal, kita kena ta'aruf, kena naik nam tua. Kalau duk main gamuk-gamuk itu tak kena cerak nama saya. Kedudukan saya, kejiwaan saya tak kena. Kena saya royak sendiri. Allah royak has zat sifat dia mengikut perkataan wahyu dia dalam Quran, kita percaya aja. Kalau kita tidak cari, ia pergi menarak siapa ibadat pun, ia kena cari. Tak kira tak molek benda ni. Ah, jadi kerja dah lah. ni. Saya mari situ ke. Tak kira tak boleh benda ni. Benda molek. Tak kira tak molek lah ni. Eh, kalau molek nyetai dia sahabat dulu dah lah. Kalau molek nyetai di Imej Mi'i lama dah lah. Ya tak ada tak kira tak molek. Ada lagi ke orang nak kenal lebih pada Nabi Muhammad? Ada lagi? Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ke orang nak kenal lebih pada Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kita turun.
Apa makna ikut? Kita ada ayah semua eh? Ikut, itibak. Tepat kita tak biasa pergi, demo mengambil. Tak gitu, apa ni, BN jahat. Tak biasa pergi siang rai, demo mengambil. Kita buat kereta turut je lah. Itu mana itibak. Tak sudah pandai, nak leka. Tak sah, turut sudah. Ya selamat, siapa? Allah. Ibu bapa, adik kakak, kapur bangun semua. InsyaAllah. Kita faham lah. Kena faham mulai sungguh ni, hak akidah ni. Barulah kita berasa, comel sungguh contoh hak Nabi hatta mari, contoh hak Nabi buat tinggal kita. Kita orang berimi, tak boleh berasa lebih molek daripada Nabi Muhammad ada lagi. Tak boleh. Hak Nabi buat taruh, contoh, kena sama sekali. Lebih kena. Kita ngaji, turut je. Dan inilah kewajipan ustaz atau guru kena royak kepada masyarakat. Royak benda ambil daripada Allah, daripada Rasul, menyapa. Kita presenia, keria kita ni. Ibu bapa, adik kakak, Allah. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah agama Islam. Inilah agama Islam. Agama yang dianuti oleh kita mari sedia lama dah. Dan inilah satu agama yang di sisi Allah, yang Allah Ta'ala redha. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Malam ni mari kita dengar hadis dah. Hadis Nabi berkenaan dengan pemimpin. Kita ni insya-Allah akan jadi pemimpin. Masya-Allah, orang jadi pemimpin minta dengar wicerak. Nah, dengar live show pun tak apa. Nah, ini hadis berkenaan dengan pemimpin. Karena di hari ni duk jadi moyok ke duk jadi lemah rakyat ni balik bawah ni dengan pemimpin. Kalau pemimpin cergah, rakyat cergah. Kalau pemimpin moyong, rakyat moyong. Orang panggil kalau pemimpin itu lemah, rakyat lemah. Tak ada orang nak buat. Ya, tak ada nak suruh turut dia, widak lemah pun dia. Tapi dia jadi sendiri. Jadilah tu manusia. Dia terikut-ikut dengan pemimpin yang ada depan dia. Allah, Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pemimpin dalam Islam, ingat molek, wahai pemimpin, wahai orang jadi ketua dalam masyarakat, ingat molek kata akhirat besok Allah akan tanya kita. Allah akan tanya kita hari akhirat. Fa inna Allah sa'iluhum amma istara'ahum. Allah akan bertanya tentang apa yang ia telah mempertanggungjawabkan mereka. Pemimpin ni ingat Tuhan nak tanya gapo mu buat kedok hak aku wi tanggungjawab kamu membuat kedok. Nah, Allah. Hadis daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal imam junnah yuqatal min waraihi wa yutqabihi fa in amara bi taqwallah wa adala kana lahu bidhalika ajrun wa in ya'muru bi ghairihi kana alayhi minhu. Hadis Al-Bukhari juzuk yang ke-6 nombor 116 dan Muslim juzuk yang ke-12 nombor 230, Abu Daud juzuk ketiga 188 dan 189 dan An-Nasa'i juzuk ke-7 nombor hadis 139. Itu nombor batu cenduk dia panggil. Tak boleh duk royak lailah ni. Ikut se tak boleh. Nah. Jelah saya nak baca gapa-gapa ni, Tuhan tanya hari akhirat, saya kena jawab pula depan Tuhan.
Daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya imam ketua ni adalah perisai orang-orang berperang. Imam ketua ni Nabi ibarat serupa dengan penepih dalam perang. Apa nak perisai jannah. Penepih orang dah bawa perang dengan pedai zaman dulu tu. Orang Cina ada lah ni dah. Di belakangnya dan berlindung dengannya. Balik belakang tu ayat. No. Orang yang bawa penepih siapa ketua? Orang yang jadi penepih. Jika ia menyuruh bertakwa kepada Allah dan bersikap adil. Ha, ni ketua dah. Nak sanggapa-gapa ni. Kena tengok dulu. Benar ni ni benar. Allah kena ke tak kena? Kerana kita ni jadi anak kali Allah. Bukan kita tu tokeh. Kalau Allah kena kita sangat. Dan bersikap adil. Adil. Adil tahu belakang eh? Sejarah Umar ke, sejarah Abu Bakar. Tahu belakang sejarah tu. Nah, Nabi sendiri pun nak gomoh anak-anak Fatimah dia pun. Kalau salah. Jika ia suruh orang kepada Allah dan dia bersikap adil, nescaya dia boleh pahala dengan sebab demikian. Masya-Allah, falahu ajrun. Ketua saat ni boleh pahala pecang. Allah, siapa nak jadi nayuk, siapa nak jadi gapo lagi? Jadi eh. Anak koci syurga dekat keliling pinggir. Kalau salah gaya, anak koci saat ni jadi anak koci neraka. Kita jadi ketua, suruh rakyat kita benda makruf. Masya Allah. Dia mari buat 10 orang, 20 orang. Kita dapat pahala. Dengan sebabnya. Jika ia suruh dengan yang lain dari itu, kalau ia suruh benda jahat, maka ia akan berdosa dengan sebabnya. Ha. Jadi tok kemene padah Dunteri Baruding mari. Habis utai kapung kau zaman dulu dah. Berapa ratus gi naik tak kepala tok kemene tu? Wal iazu billah. Khabar kata dah. Jadi pemimpin ni bukan main. Tu salah gaya. Kalau kena gaya, syurga dengan sebab dia mau buat kita perintah tu je. Padahlah. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kerana imam-imam ni, ketua-ketua ni, pemimpin ni, dia wajib menjaga dan bela rakyat dia. Manusia dalam dunia ni, dia ada dua tamneng je. Wa'emo dia jadi pemimpin, wa'emo dia jadi rakyat. Kalau tak rakyat, pemimpin. Kalau tak pemimpin, rakyat. Tak ada anak tubik pada dua tu, tak ada. Dengan sekelain ke atau dengan otomatik. Allah, beringat. Oh, kita bosan eh. Ya, tempat kita ni sunnah baru kelik. Betul-betul deh. Sunnah baru kelik. Islam hari ni ratu tahun lebih dah. Kalau Melaka ni ratu tahun lebih dah. Kita sini dulu ke? Kemungkinan kita lebih kurang lah deh. Lepas tu, mari pesen daya lah. Pesen daya. Saya dengar penceramah daripada Indonesia. Zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat tak ada. Imam sahabat pun tak ada. Harga apa? Harga mati ya. Wak makan 7 hari 40. Tak ada. Zaman Nabi tak wak. Kalau Nabi nak wak boleh tak? Boleh kan? Tak ada sekat apa. Tapi bawa Nabi tak wak mana kata bukan benda tu dari Allah. Galak suruh wak tak dah tu. Tak boleh dah. Sahabat pun tak buat. Buat Nabi tak buat, tak buat. Tapi kalau ada hak sahabat buat, Nabi iktiraf, okey, itu nama hadis. Tak kira. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Hamdan kasiran tayyiban mubarakam fih. Nabi sudah semaya. Siapa baca saat ni tambah tadi? Saya, ya Rasulullah. Oh, malaikat bubuk.
nak tulis pahala. Tuhan deh dah tu. Mimpi azal, mimpi bah. Sahabat mimpi ke? Ha hadih dah tu. Hanu sahabat tambah, hanu Nabi tak kata, hanu tak apa Nabi nanti cak moho. Kita tak boleh bukan sahabat. Okey. Nabi tak ada, sahabat tak ada, mazhabat tak ada, imej BI pun tak. Nanti-nanti mari pakak dah buat siapa kita, buat apa? Ini, penceramah Indonesia kata, kerana sini dulu Hindu, lepas tu Buddha, bangsa Melayu lah. Demo tu buat mati yang ada kenduri dengan sop. Hindu dengan Buddha lebih kurang. Demo tu ada. Lepas tu, hak ni baru masuk Islam. Pamuk pok yang mati nak buat lana. Oi, siap lah. Nak buat lana ni, mak pok aku mati ni. Eh, orang nak waduk mikir panjang dah. Gini buat ni. Daya ya, buat lah. Tapi isi tu hak aku. Isi tu hak aku. Habis ada lagi tu, meh-meh ada lagi. Meh-meh dalam baca apa ni, kematian tu ada meh, ada tamnong. Nah, ingat tak? Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihin ghafilun. Meh-meh. Dengan hotdog. Ia ada pengaruh dia panggil. Orang panggil mari pesen daya. Kena daya. Kalau kata gain tak boleh, tak boleh. Habis. Pakai tak jadi Islam. Nampak dah? Ning saya tak ada kata hadis Nabi ni. Dengar orang Indonesia ceramah. Geng sunnah ceramah. Sungguh tu. Penpaidai. Yang su. Allah. Wahai ketua. Nak suruh gapa-gapa tengok dulu. Mardatillah ke? Maksiatillah. Kalau maksiat jangan. Kamu kena bertanggungjawab depan Allah. Walaupun sunnah baru mari di negeri Patani ni. Kita kena ikutlah. Saya nak mikir sore ni biasanya. Gini, kalau boleh deh. Demo nak puak mana, capa lagi. Tapi ibadat kena mari pasal sunnah. Tak boleh pergi dah. Ya kena. Saya lepas belakor. Lepas banyak tim. Ni syaitan besar mari duk jaga ni buat kita. Takut orang ramai ibadat pasal sunnah. Jadi, nak tim mana lagi. Tapi buat ibadat kena sunnah. Setel bagi tim. Kalau tim sunnah, pakai Wahbi. Aku tak boleh siapa. Hei, janganlah tu nak. Jangan. Saya menyeru adik kakak kapal semua. Bak ibadat, mari turut sunnah. Bak laikok lemuh lah nak duduk tim mana pun. Nak buat kan? Nak. Oh, sunnah baru mari. Kita baru sedar, baru khabar. Kita ikutlah. Hei ketua, nak ajak orang, nak buat molok, kata saya buat molok. Tengok dulu benda yang kita nak ajak tu, kena kedok dengan Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasul, tuai agama. Syurga dengan kau, tuai dia Allah. Kalau kena, mu boleh pahala dengan sebab demo tu buat. Dan terserah kamu, hari ni benda ni boleh ni. Kita baca selawat, tak boleh pahala ke? Baca Quran, tak boleh pahala ke? Hei. Wasah poha Nabi tinggal tu, taruh tu tak boleh ke kan tu? Wasah kita boleh? Tu. Orang okay, berimik, semua hak Nabi tinggal contoh melalui hadis sahih. Boleh kena comel. Tak sedut tengok dah. Kalau hak ni lebih molek, salah akan dah. Saya nak menyuruh pada ketua beringat.
Kerana kamu akan dipersoal-jawab di hari akhirat besok. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Satu hadis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Hadis daripada Abi Hurairah pula. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa taat kat aku, maka sungguhnya orang itu taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asalla Allah." Siapa derakah kat aku, orang itu derakah kepada Allah. "Wa man ata'a amri faqad ata'ani wa man asaa amri faqad asani." Ah, ketua ni gerebel ni. "Dan siapa taat kepada amir aku." Ani. "Dan siapa taat kepada amirku, maka dia telah taat padaku." Ni amir, ketua ni. "Dan siapa deraka kepada amirku, maka orang itu deraka padaku." Ibu ayah semua, dalam kampung kita ni ada ketua. Eh, ada ketua. Nabi kata, "Siapa taat kat aku, maka orang itu taat pada Allah." Apa? Kerana semua gerak Nabi, perkataan Nabi adalah wahyu. Adalah wahyu. "Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhi qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badil." Berkatalah apabila dibaca ayat pada orang yang tak ada akhirat. Kalau kita baca ayat Quran wiya reti, orang tu tak ada akhirat dalam jiwa dia, dia nak kata kena. Eh, baca Quran haklah lain tak leh kan? Ataupun mengganti ayat lain mari, baca ni semua. Baca pak kata korang, baca pak kata korang. Tak ada lagi ayat haklah lain. "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai." Katakanlah Muhammad, aku ni tak pandai sekarang nak buat mari benda hak dalam diriku. Aku dok baca ni wahyu. Dengar mula, aku dok baca ni wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi wahyu, perkataan Nabi wahyu, gerak-geri Nabi wahyu. Nabi ni supa dengan apa? Kerongsang manusia kosong. Lepas tu tuan tanya memori prop. Masuk memori wahyu dia panggil. Ada gapa turun grain. Ada headkan gapa prop turun. Pasal tu Quran ni, ia boleh pakap setiap masa, setiap tempat. Hidup semua ayat Quran. Pasal apa? Lakon ha nak sedang akhir dunia sampai kiamat, sedang dah jamin Nabi. Siap. Manusia hendak berlaku lah ni, turun belok hak Quran tu. Kah, 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 kah. Cuma kita tak reti ya. Nak pergi pelagak tak anda. Tuhan kehandalan Al-Quran. Ganyang. Bukan main-main Quran ni. Ah. Allah, siapa taat kat aku, itu taat pada Allah. Pasal hak aku duk buat ni benda dari Allah belaka. Allah. Dan ingat, Nabi kata siapa taat kepada amir aku, orang tu siapa taat kat aku. Ah, ketua ni Masya Allah lah. Nah, kadang-kadang tu pahala bagi dia tu besar. Tapi ingat, kalau kita dilatih jadi amir, jadi ketua, jadi pemimpin, ikutlah nak nampak tok apa dalam dunia ni. Ingat molek, kata kita ni amanah daripada Allah. Pikulah kita, kawalah kita, Allah nak mari duk cara, nak cara pula di hari kiamat besok. Kalau kita tengok dalam hadis lain, man apa dah? Allahu Akbar. Duk baca semua hadis tu.
maksud Melayu. Siapa-siapa dilantik menjadi wali, menjadi amir, siapa-siapa dilantik menjadi ketua pemimpin yang orang serah pekerjaan pemimpin urusan umat Islam duk di tangan dia, semala yajtahidu, dia tak cara wala yang sahu, dan tak ada langsung jenis nasihat, boleh jadi ketua agak tu dia tekoh nok tu bubuk ni ni siapa habis duit bawa boleh naik siapa di buah tak pulah buah. Kru kata asilak dah lah weh, kera duku ni. Bukan kera kampung dah. Orang nanti nak nyaya lewah, tak pulah. Ya tak cara, ya tak doli, ya tak gapa. Orang ni tak boleh masuk syurga. Orang ni bukan daripada kalangan aku. Orang ni kena masuk neraka. Tu hadis Imam Muslim. Nombor 114. Hadis ni saya nak baca ni. Allah, Allah, siapa jadi ketua weh? Beringat. Nah, ani ketua balasah ijaz ni tak apa dah ni. Yang mek dah mari orang kuliah maurid, ada orang ceramah. Hidup-hidup. Patu orang kampung nalah kalau tak mari, ya tak ada salah dah. Demo ada rumah tak sembang dengar tu salah. Dengan rumah boleh. Ha tak apa, buka pintu latihan dengan molek. Terlupa bakal lagi puak-puak kita ni. Ngaji agama ni wajib. Terlupa lah kena. Faridatun ala kulli muslimin. Fardu'in di atas tiap-tiap orang Islam. Ngaji agama fardu'in. Bukan fardu kifayah, bukan sunat. La ilaha illallah. Ni ramah ni 340 ni, berapa bulan ni? 30. Ramah dah ni. Ada-ada boleh bila dia sejak apa betul. Jadi tak ada siapa peridak kalau hadis, jadi terlupa kali dia. Mengaji agama fardu'in. Wajib atas seorang-seorang. Kalau ada orang mengajar kena dengar. Orang begitu tak boleh dik kalau nak mengajar. Bono ge wanu silu-silu. Tambah tak biasa mari. Kalau mari dia buat kelola tu. Hujan nak turun apa? Ha? Gi, tak mari apa bila? Mari dah. Dan jangan mari pak, jangan nak tarik Fatihah kru. Fatihah pun tak mari juga. Nah, cerah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ibu bapa dan kakak, khasnya tok lelaki. Tok laki wajib mari mengaji, kelik ajar anak bini di rumah. Kalau tok laki tok pandai, tok laki pun tok saya mari, bini nak mari dengar, tak boleh sekat. Kanu pengetahuan ilmu agama banyak. Kena mengaji. Ni kalau buka YouTube pun tak buka orang mengajar, buka lagu pesing setek TikTok. Allah, amai kita dengar ada ni. Ada ni takut dengar ya. Daripada Anas ibni Asim radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kata kana, man wuliya syai'an min amril muslimin utiya bihi yaumal qiyamati hatta yuqifa ala jisri jahannam. Fa in kana muhsinan la naja wa in kana musian al haraqa bihi al jisru fa hawa fihi 70 kharifan. Hadis riwayat at-Tabarani dan Abu Daud dalam al Munzir fi targhib juzuk yang kedua nombor hadis 158. Siapa-siapa dilatih jadi ketua jadi wali, siapa-siapa dilatih jadi ketua untuk carakan hak ehwal orang Islam. Ini masuk belakang ni. Nasyaya dia dibawa dengannya di hari kiamat hingga berhenti di atas jematan neraka jahanam. Ni buah hari akhirat esok, ambil orang hak jadi ketua, hak orang latih dia tu.
wuliya syai'an. Orang pakat letak dia jadi ketua untuk bercarakan urusan umat Islam. Hari akhirat besok ambil orang ini wagi di kepala titik sirat. Jika ia seorang berbuat baik, maka selamatlah dia. Dan jika dia berbuat jahat di atas dunia, malah peduli, malah cara, dia jadi ketua ataupun senap sanun ambil benda maksiat, ambil donteri masuk kampung, ambil macam-macam. Orang ni dia giduk di kepala titi sirat jahannam, tembuslah jemaat itu dengannya lalu jatuh ke dalamnya selama 70 kharifan. Lagu ni Allah Ta'ala malaikat ambil dia gina, semua kita wajib ni titi sirat kan puan-puan ni, kena pada aku titi sirat sini, mereka duduk bawah, kita kena niti lepas surga balik sana. Ini beri email mereka ni pas tak sah cari hak tak hak Nabi royak titi sirat lah mana tak apa, hak Nabi tak royak tak sah cari tak temu benda kau ketua saat ni. Malaikat pimpin dia wagi cak di pala titi. Kalau dia jadi ketua kena dengan Allah dan Rasul di dunia dulu, dia najan, dia lepas selamat. Tapi kalau dia jadi ketua di dunia dulu, duk geleweng dengan Allah dan Rasul, duk sanap sanun benda maksiat, duk ajak orang lawai sunnah dan sebagainya, titi sirat tadi jegelu berat, dia jatuh turun 70 tahun. Gapo 70 tahun? 70 tahun baru sampai di patak neraka. Dalam mana neraka? Ah, kuasa nak terang boleh. Wala'iyazubillah. Aning kita ni serius sungguh. Naik ke naipak Allah serius. La haula wala quwwata illa billah. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat gini kan dalam masjid. Bunyi gedung. Nabi tanya, mu dengar anak sana ni? Dengar. Gapa? Allah dan Rasul tahu. Nabi kata, itulah seketul batu 70 tahun dulu hari tu jatuh di tepi neraka, saat ni baru sapa di patak neraka. Dalam mana je? Kalau tahik bintang, gapa? Hak jatuh langit tu dah. Dia panggil apa? Ukabat Dato. Sup. Sapa ke tak 5 minit sapa bumi. Nampak sup sup. Ni 70 tahun dulu. Jatuh baru sapa di dasar jahannam. Ketua sana lagu tu, ba ya pak jinjak di pala titi sirat. Titi sirat jadi julu bum jatuh. 70 tahun baru sampai di patak. Baru sampai di dasar jahannam. Ah. Boleh? Siapa nak ketua? Ikim boleh. Kada ketua 2 3 4 nak kita seorang. Hoi, nak dia bercara ketua. Ha janjo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal tu kalau kita tu helatik jadi ketua, kena tangti periksa ni, kena mewak kira ni. Boleh jadi orang bawah pada kita lebih sidik pada kita. Ni boleh ketua ke? Aku seorang sidik. Bodoh baik orang lah tu. Bukan ada sidik. Tak boleh buat ni masamak gitu. Rakyat ni pandal, sidik, ada lebih pada kita. Lepas tu tak apa je. Awak dah tak ada tak apa tak apa kita kena ketua mung tangga ulai tak leh juga. Allah la haula wala quwata illa billah. Saya terbaca dia ni. Alah. Kena ketengah katik benda-benda malah ni. Orang nak jadi ketua nak berubuk. Allah. Ketua kampung Korea spek sikit. Tok nebemu. Kalau tok menai tambun, nayo tambun. Ah, pedolilah, neh. Pedoli sekarang kita ada.
Tak gerak tak apa dah. Kita boleh jawab depan Tuhan. Allah, Allah Rabbi Karim. La haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah sebagai kesimpulan kita pada malam ini, ma min syai'in yuqarribukum min Allah Ta'ala illa waqad umirtukum, waqad umirtukum bih. Ini hadis Nabi. Kesimpulan, tak ada benda-benda sesuatu gapo hak dekat diri dengan Allah pasal ibadat ni. Nabi kata, malaikat aku suruh belaka dah. Mana hak aku tak suruh tu bukan dah tu. So, serup yang kedua, segala benda raib kita wajib berimeh. Serga neraka kita berimeh. Azab kubur kita berimeh. Benda raib hak Tuhan. Zat sifat Tuhan duk oyak dalam Quran, kita berimeh jelah. Tak usah duk tanya banyak. Kalau kita duk terbayar, tangan Tuhan jadun, jadun mana tangan, tangan ni lah ni. Oh, tangan Tuhan lah ni. Oh, kena pergi takwil. Mana kita duk takwil, kita duk pulah-pulah-pulah ayat Quran tu. Apa? Pasal tak seri nampak serupa. Kenapa? Dah kita nampak serupa dulu. Sampai tu kita duk tuhir tu. Tak usah nampak dulu lagi senek. Ya pak. Allah. Biasa royak dah kru dia. Ada kereta masuk saya. Ana ngajar kata Tuhan Taharah gini-gini. Saya kata yalah. Yalah benda. Dia tengok YouTube ha. Yalah. Kena tak boleh kata bukan dalam ni. Dalam YouTube saksi. Pala ana katalah tu. Apa tu? Habis dengan hak saya. Quran naik buah ayat lebih. Ada tak kita nak syok wasangka boleh sayak? Tak ada ah. Wajib cahaya lakar ke? Ha? Patah ayat atau ya tahrah ayat Quran kau ke apa? Ya Quran ke? Apa cahaya? Dia mau cahaya tak? Cahaya? Palah mana? Tak usah tanya kan cahaya. Demo nak tanya dari terosak dengan suara cakap. Kita cakap. Ah, saya nak tanya demo pula. Pasal ada kelengkel lah ni. Sampai dengan cerak ni. Kita duduk jauh. Dia pun duduk jauh. Ada kelengkel? Oh, ada kelengkel. Learning saya nak suruh dia mencari keleng. Air ke angin ke? Ha, tak apa. Cari keleng. Hakikat keleng with saya. Keleng ni bahasa siya. Eh, Arya. Bahasa masalah. Bahasa Melayu ke apa? Gelombang. Ha. Dia mencari gelombang. Kita duk kecek boleh ni orang panggil ada gelombang, ada kleng, ada area. Cari hakikat gelombang ni mai saya. Memang royaklah ni. Angin ke, air ke, asar ke, ribut nak tempo. Royak. No royak tak leh. Kata ni benda baru pun no royak tak leh dah. Bah nak cari hak Tuhan. Bila nak temung. Tak temung. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Fikirlah kejadian aku ni, makhluk ni, tak sempat fikir benda aku ni, benda khaliq pencipta Tuhan, jangan fikir. Tak temu sampai bila fikirlah 50 90 sok ni tak reti, itulah reti lagi lah. Tapi hak tu tu wrong lah, hak tu wrong. Kena main ngaji, kena Tuhan. Hak Tuhan royak dalam Quran sendiri paling mudah dan paling seni. Ya kalau kalau budak-budak orang tua kata, eh mung ni aku royak apa kali, tak kipas telinga nak nak kau mung tu. Lama-lama tu saya royak lah orang gitu. Hak agama lah tu. Hak Tuhan royak ni kita tak buat kipas telinga. Wah tak kena. Jangan. Kena we kena. Otak tak tak tepi dulu. Itu percaya benar waib. Yang ketiga, masalah hadis-hadis tentang pasal ketua, amir. Beringat, wahai orang jadi ketua, ingatlah kamu akan disoal hari akhirat. Kalau orang tak kita jadi ketua, kita tak usah peduli, tak usah tengok, tak usah gapo, ingat akhirat. Allah bawa kita pergi jejak di pala titik sirat.
jerlu geruk jatuh sapa di dasar dengan kau 70 tahun baru sapa. Lalu mu cara molat munajat, munajah lepas. Kerana urusan kita nak cakap kepada umat boleh pahala setiap detik. Suruh benda baik, senap-senap benda baik, semua orang buat tu boleh kita saham. Hunsun. Itulah saja dah. Jadi dah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Imam Khatib Bilal dan lebih-lebih lagi orang tua kita besok. InsyaAllah besok pun supa. Orang jahat pun supa. Hai kru, ada dah. Terima kasih ustaz kita. Wallahu a'lam. أستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك